sebuah video-video asik untuk belajar elektronik. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian untuk transfer energi listrik. Nah, di sini kita gunakan bahan-bahannya adalah semacam transistor, kemudian resistor, kemudian power supply, dan yang paling utama adalah kumparan atau lilitan. Ini dengan penerima kita gunakan sebuah lampu LED berwarna biru dan merah. Kemudian dari power supply 5 volt kita gunakan untuk mensuplai pemancarnya. Ini dengan penerima kita gunakan sebuah lampu LED berwarna biru dan merah. Kemudian dari power supply 5 volt kita gunakan untuk mensuplai pemancarnya. Saat ini kita sudah melihat demo videonya seperti ini. Lampu LED akan menyala ketika penerima itu kita dekatkan dengan pemancarnya. Hanya sekitar 5 sampai 1 cm lampu LED akan menyala. Semakin dekat itu semakin terang. Nah, selanjutnya kita lihat ketika penerima itu didekatkan dengan pemancarnya, lampu LED keduanya akan menyala. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa kabel pun kita bisa mengirimkan sinyal-sinyal listrik. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan lihat video berikut ini, video yang lain, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Oke.